Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali melanjutkan sidang tindak kekerasan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas. Dalam sidang kali ini, jaksa menghadirkan sejumlah saksi, diantaranya AG, kekasih Mario. Sidang lanjutan kasus kekerasan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang, diantaranya kekasih Mario AG, mantan kekasih Mario Amanda, dan paman korban, serta seorang kerabat terdakwa. Sementara Amanda tidak bisa hadir dalam persidangan kali ini, dikarenakan masih masa pemulihan pasca melakukan operasi batu ginjal. Namun jaksa penuntut umum mengatakan akan memanggil paksa saksi Amanda dengan pertimbangan rekam medis yang tidak jelas. Kuasa hukum Amanda, Eric F. Sibuaya, mengaku keberatan dengan penuturan jaksa penuntut umum untuk memanggil paksa Amanda. Amanda selaku saksi dalam sidang Mario Dandi pada hari ini tidak dapat hadir berhubung Amanda sedang melakukan tindakan operasi yang dilakukan pada hari kemarin. Tentunya masih dirawat pada hari ini di Rumah Sakit Siloam. Hingga saat ini sidang digelar secara tertutup. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.